Pemain bertahan Persib Bandung, Victor Igbonevo dikabarkan telah terbang ke Amerika Serikat untuk menghabiskan waktu libur. Seperti yang diketahui, Liga 1 2018 tengah diliburkan karena adanya perhelatan Asian Games 2018. Igbonevo sendiri sebenarnya sempat masuk dalam proyeksi untuk membela timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018. Namun pelatih Luis Milla tidak memasukkan namanya di skuad terakhir Garuda Muda. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut lebih memilih memanggil Stefano Lillipali, Andritani Ardiayasa, dan Alberto Goncalves untuk mengisi slot pemain senior di skuad Garuda Muda. Karena itulah pemain kelahiran Nigeria tersebut memilih untuk berlibur ke negeri Paman Sam saat Asian Games 2018 berlangsung. Saya baru sampai di Amerika Serikat. Perjalanan lumayan panjang 36 jam. Saya punya saudara di sini, jadi liburan bersama mereka, ujarnya seperti yang dilansir dari laman resmi klub. Terlepas dari hal itu, Luis Milla sendiri sepertinya masih mempercayakan lini tengah pertahanan kepada para pemain muda. Hal itu terbukti ketika dirinya tidak memasukkan nama pemain senior di posisi tersebut. Pria yang sempat memperkuat Barcelona dan Real Madrid tersebut tetap percaya kepada Hansa Muyama, Ricky Fajrin, dan Bagas Adi Nugroho. Oleh karena itu, pelatih yang saat ini berusia 52 tahun tersebut tidak lagi membutuhkan pemain senior untuk mengisi pos pertahanan Garuda Muda.